pertandingan malam hari ini di leg yang pertama playoff AFC Asian Cup. Mengambil tempat di Chang Arena, Buriram, Thailand, skuad Garuda akan kembali berhadapan dengan Chinese Taipei pada leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada hari Senin 11 Oktober 2021. Pada pertandingan leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia berhasil unggul atas Chinese Taipei dengan skor 2-1. Dengan demikian, peluang Indonesia untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pun makin terbuka lebar. Setidaknya tim Merah Putih hanya membutuhkan hasil imbang kontra Chinese Taipei pada laga leg kedua playoff nanti. Jadwal pertandingan kualifikasi Piala Asia 2023 pada hari Senin 11 Oktober 2021, timnas Chinese Taipei versus timnas Indonesia berada di Stadion Chang Arena Buriram. Dan kick-off akan dilaksanakan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Talking about the same old stories.